多余的。itu yang saya pikir cerdas ya. Udah cerdas.Istri posisi itu tukang por di sana. Sawitnya nanti. Nah itu yang dipegang itu. Dipegang Pak.Saya Kristus bercahaya menerangi kegelapan dunia. Mau tak bersinar lagi setelah Roh berkuasa. Terimalah dia, Kristus yang kaya. Haleluya.Kalau mau darwan tuan sih.ItuThank you.
korban itu kita terima dan kita sambut dengan iman. Sebagai murid-murid Kristus, kita sadari bahwa dalam salib itulah terpancar rahmat keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Semoga semangat salib yang terpancar pada salib misi ini menjadi semangat hidup kita
dalam tugas pewartaan dan perutusan kita sebagai misionaris-misionaris kecil di tengah kehidupan kita, sehingga hidup kita pun memancarkan salib Kristus yang juga boleh menjadi sumber rahmat dan keselamatan bagi sesama. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu bagi dunia. Melalui Dia kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang selalu mengasihi. Ia adalah pribadi yang tak pudar semangat dalam mewartakan kerajaan-Mu. Ia juga telah mengajarkan kepada kami ketaatan hidup seorang anak terhadap Bapa. Semoga semangat pewartaan itu kami hayati dan jiwai agar menjadi keutamaan hidup kami. Maka berkenanlah Engkau memberkati salib-salib misi ini yang boleh menjadi kenangan bagi kehidupan kami dalam menjalankan dan melanjutkan semangat misi dalam kehidupan kami, khususnya dalam gereja paroki kami Santa Melania ini. Maka berkatilah Engkau, berkenanlah Engkau memberkati kami dan salib ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang juga berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Marilah berdoa. Ya Allah, menurut rencana-Mu Putra-Mu menanggung salib untuk menyelamatkan umat manusia. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Siapialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Maka naiklah ke gunung,
bawalah kayu dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan berkenan akan umatnya. Tuhan berkenan akan umatnya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia mengemahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umatnya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umatnya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Ketika Herodes, Raja wilayah Galilea, mendengarkan segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu thank you.
Bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah pengalaman yang nyata ya bagi saya, cukup mungkin mengagumkan. Dan keluarga muda memang dalam kehidupan sehari-hari tampak bagaimana keluarga ini sangat menghayati iman dan juga cinta mereka sebagai suami istri. Sejak menikah, kemudian perjalanan 1 tahun istrinya mengandung. Dalam proses mau melahirkan, ternyata istrinya ini mengalami pendarahan. Saat itu langsung dibawa ke rumah sakit, namun kala itu dokter tidak segera menolongnya, dan yang terjadi akhirnya bayi dengan ibunya ini meninggal. Berarti perjalanan perkawinan kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Memang pertama yang terpancar dalam diri suami, dia sangat kecewa dan marah dengan dokter kala itu. Kenapa? Dia sangat mencintai istrinya. Maka itu yang menimbulkan kekecewaan yang dalam. Mengapa itu terjadi? Dia sudah sumpah setia, prasetya lewat sakramen perkawinan untuk tak mencintai dia. Maka dalam proses perjalanan, sambil dia tetap bertanya-tanya tentang misteri itu, mengapa itu harus terjadi, dia tetap ingin setia kepada istrinya. Dia menyatakan tidak akan menikah lagi, cukup sekali. Dan dia selalu mengenang istrinya lewat cincin perkawinannya. Selalu dia pakai, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi dia untuk bisa menerima dan menjalani kehidupannya. Sampai saat ini sudah sekian tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. Ada banyak orang yang mendekatinya, yang suka. Tapi dia selalu kembali kepada kenangan awal. Cincinnya yang selalu terima, dia merasa bahwa istrinya tetap hadir, tetap hidup, tetap menyertainya. Maka setiap kali muncul pergumulan, godaan, dia selalu ingat pada cincinnya dan selalu dicium. Kenangan yang sangat indah, dan dia mau membuktikan kesetiaannya pada janjinya. Dia akan tetap mencintainya seumur hidupnya. Bukan hanya seumur hidup istrinya, tapi seumur hidupnya. Dan ternyata itu luar biasa, tidak mudah juga. Tiap kali dia mengalami pergumulan, mengalami kendodalan semangatnya, dia hadirkan kembali kenangan indah bersama dengan istrinya. Terkadang dia mengulang kembali peristiwa-peristiwa indah, mulai dari sejak kenalan, pacaran, dan menikah, ke tempat-tempat dulu. Meskipun dia pergi sendiri, dulu saya makan pertama kali berjumpa di sini, kenangan. Dulu pernah bulan madu ke sini, kenangan. Diulang-ulang. Rupanya itu menjadi kekuatan bagi dia untuk mampu menjalani
perjalanan hidupnya seorang diri. Bapak Ibu dan saudara-saudariku terkasih, bagi kita Kristus yang sungguh telah mencintai kita, demikian pula kita yang telah seharusnya mencintainya. Yesus memberikan kenangan yang paling indah, yang paling berharga bagi hidup kita, yaitu salib. Semoga diri kita masing-masing yang adalah murid Kristus juga berani menyematkan salib Kristus itu dalam jiwa kita. Bukan hanya sekedar sebagai sebuah hiasan tanpa makna. Setiap kali kita mengenangkan kembali salib Kristus itu, seharusnya cinta Kristus itu pula yang membara dalam jiwa kita. Maka bagi kita ini menjadi kesempatan yang indah, yang penuh rahmat, yang mungkin juga kesempatan yang sangat istimewa untuk kembali kita merefleksikan panggilan kita sebagai seorang Kristen. Teristimewa bagi paroki kita tercinta, Santa Odilia ini. Santa Odilia. Santa Melania. Ini jangan protes, barangkali Roh Kudus gitu ya. Dari Odilia ke Santa Melania ini. Memang ini menjadi, saya kira juga menjadi kesempatan yang penuh rahmat untuk usupan kita, ya. Mengenangkan kembali salib misi ini. Perjalanan salib misi di Keuskupan Bandung. Awalnya dari Cirebon, maka ini replika yang berasal dari sana. Sampai saat ini sudah 100 berapa sekian tahun gitu ya. Bagi kita ini menjadi kesempatan melihat kembali tentang perjalanan gereja kita, iman umat kita. Tidak untuk saling menyalahkan dan menyesal, tidak ada gunanya. Tapi ini menjadi kesempatan, saat yang indah untuk kita melihat kembali semangat awal misi, salib misi yang Tuhan anugerahkan dalam jiwa kita. Maka semangat itulah yang harusnya kita hidupi, menjadi tugas tanggung jawab kita. Kalau gereja kita sampai saat ini ya, paroki kita belum punya gereja, mengapa? Kalau umat kita masih melempem, kita bertanya, mengapa? Ya. Kalau paroki kita belum bisa hidup, berkembang, berbuah, mengapa? Kita diajak untuk merefleksikan dan merenungkan bersama Nabi Hagai. Jangan-jangan kita masih sibuk dengan urusan sendiri. Pengalaman iman bangsa Yahudi kala itu membangun bait Allah, tapi tidak selesai-selesai. Wah, sudah sekian puluh tahun, mengapa kok tidak selesai? Gereja bait Allahnya mangkrak. Ya. Mengapa juga? Mungkin ini cocok untuk permenungan kita, paroki kita. Mengapa kita sampai 41 tahun? Ya. Masih kaya kia. Nah, siapa yang salah? Nah, mungkin kesadaran inilah yang harus coba kita renungkan kembali. Ya. Nabi Hagai menunjuk pada mengapa kok pembangunan bait Allah itu mangkrak, enggak selesai-selesai. Karena orang masih sibuk dengan urusannya sendiri, kepentingannya sendiri. Mengumpulkan, mencari yang duniawi untuk dirinya sendiri. Dan kala itu Nabi Hagai menyadarkan kembali umat untuk berani keluar dari kepentingan-kepentingan diri, mencoba untuk memperhatikan kepentingan bersama dalam membangun bait Allah.
Dan ternyata ketika mereka sungguh menyadari ini, ya, dari sekian banyak umat, masing-masing punya kepedulian, punya kepekaan untuk gerejanya, untuk baik Allahnya, ternyata mampu dibangun, diselesaikan dengan luar biasa. Mereka disadarkan kembali bahwa bait Allah bukan hanya sekedar gedung, tapi dihayati sebagai tempat di mana Allah hadir dan tinggal, yang akan menjadi sumber rahmat dan berkat bagi setiap orang yang datang kepadanya. Yesus telah memberikan kenangan yang begitu agung, begitu indah, yang seringkali meskipun setiap saat kita pakai, tapi kita lupakan. Bukan berarti ketika kita membuat tanda salib, bukan berarti ketika di rumah kita dipajang salib, kita mengajak kalung salib, kita mengenangkan Kristus hidup dan semangatnya. Maka kalau kita tidak menghayati itu, maka salib tinggallah kenangan yang tanpa arti, tidak menjadi daya yang mampu mengubah hidup kita, apalagi menjadi berkat bagi kehidupan. Nah, itu tugas kita sekarang. Ya. Saya percaya kalau kita menyadari, ya, kita melihat kehidupan kita secara pribadi dan kita sebagai jemaat paroki ini, syukur-syukur kita merasa seperti Herodes yang akhirnya cemas, yang akhirnya gelisah. Mengapa kok hidupku, gerejaku, parokiku, keuskupanku masih seperti ini? Jadi kesempatan untuk merenungkan itu, menyadari itu, dan kita diajak untuk bangkit kembali pada semangat awal salib misi Kristus yang telah ditaburkan dalam diri kita. Kini kitalah yang menjadi misioner kesini, jadi misionaris yang membawa, menghidupi rahmat yang terpancar pada salib itu. Kita diajak untuk berani keluar dari kepentingan diri, dunia kita, berpaling kepada Kristus, sang salib yang membawa keselamatan itu, untuk bisa kita hayati dan kita hidupi. Maka semoga semangat salib misi ini, ya, menggugah kita semua, khususnya paroki Santa Melania. Jangan menjadi dan merasa kecil, lemah, tak berdaya, gak bisa apa-apa. Kita punya salib yang menjadi sumber rahmat dan berkat. Maka kita harus selalu bersama. Dan bagi orang-orang Yahudi, ketika berani keluar dari kepentingan diri, mau memperhatikan gerejanya, perhatikan Kristus, memperhatikan kehidupan bersama sebagai jemaat, mereka menjadi orang-orang yang terberkati. Mereka merasa ketika berjuang, bekerja, tetapi tidak pernah optimal. Sudah bekerja keras, soal hasilnya seperti ini. Karena ada satu hal yang diabaikan, yaitu Allah yang menjadi sumber rahmat itu sendiri. Katakan Allah itu menahan berkatnya bagi orang-orang yang demikian. Maupun kamu mau berusaha dengan mati-matian, kamu tidak pernah akan berhasil, karena kamu melupakan sumber rahmatmu. Nah, maka saya mengajak kita bersama-sama, ini menjadi kesempatan yang indah untuk kita sekalian, kita berani bangkit, mengenakan semangat misi salib Kristus yang harus menjiwai kita, menjadi kekuatan kita, yang mendorong kita untuk berani berbuat dan bertindak, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh terberkati, menjadi orang-orang yang juga akhirnya berani menjadi berkat bagi sesama. Mari kita saling, ya, peduli satu dengan yang lain, memberikan diri untuk kebersamaan kita, juga paroki kita khususnya, agar hidup kita dan segala usaha karya kita akhirnya juga Tuhan
yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membimbing, agar misi yang terpancar dalam salib misi ini tetap bisa kita lanjutkan melalui hidup kita masing-masing. Rahmat keselamatan itu tetap kita wartakan, sehingga semakin banyak orang yang mengalami kasih Allah dan diselamatkan. Mari kita bersenang-senang.